Oke, sekarang kita baru memasuki kota Solo. Kita sudah berada di Transmart. Ini sebentar lagi kita nyampe di kota Solo. Masih billboardnya Kaisang dan Erina ya. Ini mereka baru saja menikah. Nah, sebelah kanan ini adalah mall ya. Ini mall teman-teman. Solo Square ya, itu ya. Solo Square. Sekarang kita lagi mau cari posisi hotelnya nih, teman-teman. Gimana posisinya? Hotelnya sebelah sini ya. Nah, ini The Armani. Nah, itu di depan tuh ya, teman-teman. Ini kameranya kurang bagus ya karena kamera handphone. Jadi The Armani ya, lihat. Nah, ini dia hotelnya. Ini hotelnya. Kita menginap di sini satu malam. Halo sahabat Kenneth Hotel, jumpa lagi. Hari ini Kenneth Hotel lagi berada di kota Solo. Kita akan menginap staycation satu malam di hotel ini. Ini hotelnya murah banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini hotel ini. Hotelnya bagus dan murah. Ini saya rekomendasi ya, karena hotelnya ini hotel syariah. Tapi luas, kemudian murah. Besok kita lihat breakfastnya seperti apa ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini hotelnya luas banget. Ya, saya jalan di sebelah sini biar teman-teman lebih perhatikan lagi. Nanti saya kasih tahu nih hotelnya hotel apa. Ya, nih hotelnya luas banget. Terus di sini juga ada meja dan kursi, ya. Lalu ini koperku. Luas banget ya. Kemudian kita lihat sekelilingnya sebelah sini. Nah, ini ada kaca besar dua, ya. Kacanya ada besar. Kacanya ada dua besar-besar ya. Sebelah sana ya. Ini sebelah sini kacanya. Tuh, kacanya besar. Teman-teman bisa lihat sendiri itu. Ya. Luas banget hotelnya. Jadi ini saya rekomendasi buat teman-teman kalau datang ke Solo menginap di sini ya. Di depan hotel juga banyak yang jual makanan, ada angkringan dan macam-macam deh pokoknya. Jadi kalau ke Solo jangan lupa menginap di The Armani Syariah Hotel. Armani ya, kalau salah ya. Maaf ya kalau salah kata ya. Armani atau The Armani? Armani sih kayaknya. Oke, nah sekarang kita coba review dari depan sampai dengan dalam. Let's go! Lagi di depan Hotel The Armani. Ini depannya ya. Ini hotelnya ya. Ya. Nah ini di depan. Nah, kita check-in dulu. Mbak, check-in dong. Atas nama Ida Bagus. Ini ada souvenir juga, batik-batik ya. Batik khas Solo tentunya. Ini besok tempat breakfastnya di sana. Ini untuk lobbynya kecil aja ya teman-teman. Oke. Sini sana satu sini ya. Sarapan besok. Oke. Okay. Dari jam 6 sampai jam 9. Ya, makasih ya. Oke, okay, sekarang kita 103. Ini ada liftnya ya. Jadi teman-teman kalau dapat lantai 23 karena saya dapat lampunya lantai 1 ya kita di sini. 103. Nah, ini dia dekat ya. Kita lihat apa sesuai dengan gambar apa enggak. Oh, udah kuncinya ya. Colok ini ya. Oke, thank you ya. Nah, ini baru terlalu kecil sih teman-teman, jadi nggak tahu kalau itu fungsinya. Oke, ini kamar superior double karena pilihan yang single sudah nggak ada ya. Kita review dulu nih kamar mandinya ya.
Nah, ini ada kaca besar banget nih di sini ya. Ini kacanya besar banget nih. Terus di sini sudah ada seperti biasa ada sabun, kemudian ini klosetnya sudah agak kusam sedikit ya. Dan di sini ada handuk dua, ada tisu di atas. Handuknya dua. Nah, ini showernya shower gantung satu ya. Kemudian hand soap, sampo jadi satu. Kemudian air panas dan air dingin. Untuk ini untuk luasnya luas ya, jadi cukup luas. Nah, ini saya. Oke, ini cukup ya, lumayan lah ya, ada colokan satu di sini. Nah, begitu keluar kita langsung dihadapkan sama lemari. Lemarinya nih ini ya. Wah, ini lemarinya kita bisa masuk nih. Tuh, oh iya benar, emang bisa masuk nih teman-teman. Gelap tapi ini ada gantungan dua. Ini anak nih, kita lihat ya. Nah, ini pakaian ya. Besar ya, lemarinya besar. Nah, ini dia bedroomnya. Bedroomnya luas ya teman-teman. Ini luasnya 24 meter persegi. Nah, seperti teman-teman lihat nih, di sini ada wallpaper bunga. Ya. Karena ini hotel syariah, tentu ada apa namanya, tempat sholat dan juga Al-Quran ya. Ini kacanya ada dua nih, besar-besar nih teman-teman. Ini besar-besar banget, kacanya ada dua. Kemudian ini juga kacanya ada satu lagi di sini, besar banget ya, ini besar banget. Jadi cukup lega ini. Terus AC-nya manual, jadi bisa didinginkan, bisa diatur lah tingkat dinginnya. Nah, ini penampakannya ya, jadi luas banget dan harganya juga murah ya. Saya dapat di 260 sudah dengan breakfast. Lihat untuk view-nya apa sih? Ini view-nya kayaknya parkiran nih. Nah, itu bener parkiran ya. Oke, kita tutup kasnya nih ya. Tuh ada minibarnya, ada tempat sampah juga. Oke, selamat pagi. Hari ini saya persis di depan hotel The Amrani ya, The Amrani. Ini berada di Kota Solo. Ini hotelnya ya, teman-teman. Hotelnya tidak begitu besar namun cukup bagus ya dari segi harga. Sekarang kita lihat seperti apa breakfastnya ya pagi hari. Sekaligus kita. Nah, ini adalah lobby hotelnya. Sekarang kita lihat breakfastnya. Ini sayur. Nasi goreng. Ini garam nasi. Tempe goreng. Ini buah. Ada ubi. Ada roti. Kacang. Rebusan. Ada bubur sumsum. Ini durian dan roti.
tower. Kopi, gula, dan teh. Meja sarapannya nggak begitu banyak.